الارجوزه الميئيه في ذكر حال اشرف البريه نظم علي بن علي بن محمد بن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ربنا زدنا علما اللهم تقبل دعاء kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu ayyakum segala puji bagi Allah serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lebih khususnya pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan kita mengenal suri taula dan tentunya dengan mengenal beliau mengikuti beliau tambah cinta kepada beliau semua rangkaian ini dikenal dengan mutabah ittiba wal iqtida mengikuti mengikuti sosok beliau mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dan dengan mengikuti beliau ini kita masuk ke dalam golongannya umatnya yang ditunggu-tunggu beliau di telaganya dan lain seterusnya nah pembahasan al-urjuzah mi'iyah bait-bait yang jumlahnya 100 mengenalkan kaum muslimin kepada sosok beliau yang ke-27 yaitu wa arba' minan nisa'i wasna asyara minar kulli qad hajar kullun qad hajar jadi pengarang di sini rahimahullahu tabaraka wa ta'ala setelah menerangkan bagaimana Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah secara terbuka di hadapan kaum muslim di hadapan kaum muslimin yang sudah bertauhid dan juga di hadapan keluarga besar Quraisy dan suku-suku Arab lainnya. Ketika Allah sudah memberikan peringatan berdakwahlah seperti apa yang diperintahkan sampaikan seperti apa yang diturunkan fasdak bima tu'mar maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mulai mengisi waktu beliau dan memenuhi panggilan-panggilan yang telah Allah wajibkan kepada diri beliau menjadi Rasulullah atau utusannya nah dengan beliau tidak secara terang-terangan artinya pasti muncul berbagai macam kontra dan kontra yang ada sampai para sahabat disiksa yang budak dibunuh ditindas sampai kita tahu bahwa ada salah satu, salah satu keluarga besar yang dikenal dengan Alu Yasir ada Ammar, kemudian istrinya Sumayyah, kemudian anaknya Ammar ya, keluarga Yasir. Ada Yasir, ada Sumayyah, ada Ammar bin Yasir. Yang mana semuanya merupakan keluarga miskin, walhasil mereka pun akhirnya disiksa. Nah, dengan berbagai macam cobaan, akhirnya di bait yang ke-27 itu, penulis tabaraka wa ta'ala menyebutkan, wa arba'u minan nisa'i wasna ada empat perempuan dan dua belas laki-laki minar rijal yaitu dari kalangan laki-laki as yaitu sahabat kami ulangi wa arba ada empat minan nisa jadi dari kalangan perempuan wasna dan dua belas atau satu lusin minar rijalis sohbi dari kalangan sahabat kulun qad hajar semuanya hijrah pertanyaannya adalah hijrah kemana mereka tentu kalau hijrahnya hanya ke Taif Taif masih banyak perkebunan orang Quraisy mereka pun tidak aman mau ke Madinah ke Yasrib di Madinah masih banyak orang-orang Arab yang ada hubungan dekat dengan orang musyrikin Quraisy mau ke daerah manapun timur, barat, selatan, utara yang mana itu masih suku Arab besar maupun kecil tetap tidak aman bagi kalangan muslimin yang telah bertauhid karena mereka akan menangkap mengembalikan ke Mekah ditangkap dikembalikan ke Mekah akhirnya mereka pun mendapatkan siksaan kembali nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk berhijrah dan hijrahnya itu ternyata ke Habasyah Hijrah yang pertama yaitu ke negeri Habasyah Yang kita kenal dengan sekarang wilayah Afrika Dan bukan hanya Ethiopia Jadi Habasyah itu bukan uh, sekelumit negara Ethiopia enggak. Jadi Habasyah itu besar Hampir setiap negara yang dilalui sungai Nil dulu dikenal dengan Habasyah sehingga Rasulullah SAW Alaihi memilih mereka ke sana karena memang harus nyebrang. Dan Habasa adalah wilayah yang begitu baru, tidak ada yang mengenal sebelumnya. Orang Mekah jarang ketemu laut, nyebrang, kemudian bertemu dengan orang asing yang notabene kulit hitam. Dan Rasul SAW Alaihi Wasallam mengenalkan kepada para sahabat di sana ada seorang raja la yadlimu ahadan raja tersebut tidak pernah mendolimi satu orang pun artinya raja yang begitu adil bijaksana mampu memakmurkan rakyatnya dan disitulah keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam agar sahabatnya bisa melanjutkan agama membela agama menolong agama Allah dengan apa berhijrah jadi nggak sembarangan asal meninggalkan rumah tidak. Rasulullah memberikan strategi karena sana negeri aman, jauh, tidak dikenal oleh orang Arab secara utuh ya. Memang satu dua orang ada yang mengenal seperti Amr bin As, kenal banget dengan Raja Habasyah yang dikenal dengan nama Ashamah saat itu. Nah, maka berangkatlah sejumlah tadi kurang lebih ada Belasan, ya kalau 12 laki-laki dan 4 perempuan yang 16 dan berbuat yang lain 18 artinya kurang dari 20 orang semuanya berangkat di sana. Dan satu yang menjadi pelajaran penting apakah uh, mereka mengeluarkan biaya? Jelas mengeluarkan biaya. Mengeluarkan biaya untuk sewa kapal, untuk ongkosnya itu biaya. Jadi ketika kita membela agama Allah berhijrah sekalipun itu membutuhkan kita mengeluarkan biaya harta itu untuk di jalan Allah Masya Allah memang diperlukan jadi nggak asal-asalan kita bilang hijrah-hijrah tapi kemudian tanpa ada usaha mustahil maka berangkatlah ke kurang lebih 20 sahabat itu ila bila ke negeri habasyah fi pada tahun kelima ke tahun kelima kenabian bukan tahun kelima hijriah ya, tapi ke tahun dari tahun kelima kenabian. Wafihi adu adu la malam. Kemudian di sana mereka pun kembali ke Mekah, tapi kemudian mereka kembali juga ke Habasah. Ya, la malam tidak ada celaan. Ya, ini bait yang ke-28 Allah kita akan lanjutkan pada penjelasan berikutnya wallahu a'lam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh